7 Pikeman lawan 1 Pikeman, Bang. 7 Pikeman melawan 1 Pikeman. Langsung panah-panahin, coy. Gila. Oh my god, cok. Ini aduh rame banget. Oh my. Holy heck, rame banget, cuy. Awas nusuk pantat teman sendiri ya. Oke, cuy, di video ke-14 bersama Puzzler. Woyo Puzzler. Woyo. Akhirnya Puzzler sudah akhirnya. Agak santuy ya, Zlur ya, setelah kesibukan di sekolah. Kesibukan dunia asli. Dunia real ya, dan sekarang kita akan berperang kembali, Zlur. Kali ini kita akan menyerang kurang lebih Egypt ya, Zlur ya. Egypt. Ini kan udah ngehalangan kita ya, Bang, ngehalangin gitu loh. Posisinya enak banget. Bener, di kota belakang kita itu ada Gazaca, itu dikuasai sama Egypt. Jadi kita juga rada-rada was-was gitu, cuy, kalau pengen maju sampai jauh gitu. Sedangkan di belakang masih ada kota dari musuh gitu. Di Hatra juga, itu juga bahaya banget ya kan. Dan sekarang Puzzler itu udah siap pasukannya. Berstak-stak banyak banget, 20 stak di kota Antioch, deket banget. Terus di Edessa juga dia udah 20 stak. Dan gue di sini akan defense dulu di Ekbatana. Dan Raga itu ada pasukan juga, sepertinya harus kita hancurkan dulu nih, cuy. Ada kota Persia, Hekatompylos, harus kita hancurkan nantinya. Dan gue juga udah siap juga sama kapal ya, Zlur. Mantep nih. Harusnya udah siap banget nih. Egypt akan kita hancurkan. Dan wow, ini lagi diserang, cuy. Langsung di Alexandrianya dong diserang sama Kus, the Horn of Gurzil. Iya, dan itu jadi keuntungan banget sih, kayak Egypt tuh jadi kebagi gitu loh perhatiannya. Oh iya benar. Diserang terus kayak itu diserang gitu. Jadi ini keuntungan banget lah buat kita kalau misalkan mau nyerang Egypt. Benar. Ini jadi keuntungan banget nih, cuy. Dan gila nih, ini ada piramida 3 biji di sini dekat Alexandria. Dan oke, cuy, kita sekarang akan langsung buat Raga, pasukan di Raga untuk menyerang Hekatompylos ya, Zlur. Boleh. Nice, langsung kita serang aja, cok. Dan sangat easy banget. Kayaknya sepertinya langsung kita auto resolve aja, Zlur ya. Yo, boleh. Oke, akan gua auto resolve. Satu kota berhasil kita kuasai kembali, cuy. Zadrakarta. Nama pasukannya. Oh, nama pasukan kita ya, Zadrakarta. Nama kotanya, Bang, itu. Oh, nama kotanya ya. Oh, alah. Oh, namanya Hekatompylos itu, Zlur ya? Nama kotanya Hekatompylos. Oh, alah, di atasnya ya? Iya, di atasnya ternyata. Astaga, gua kira nama pasukan gua. Ternyata gua lagi di atasnya ini, cuy. Oke. Di bawah. Kalau misalkan ini nih, Bang, kan kita mau nyerang Egypt nih rencana nih. Jadi pasukan kayak Abang yang di Mesopotamia ini, yang Persia ini kayaknya bakalan kehimpit. Jadi kita kayaknya Abang bakalan main defensif banget nih di sini ya, Bang. Iya, oke. Kayaknya bakalan defensif banget nih di kota ini ya, Zlur ya. Di Ekbatana, Raga, dan Hekatompylos ya. Dan Seleucia juga. Iya. Di bawah. Bener. Sampai nunggu pasukan saya datang gitu loh. Oke, kita akan menunggu pasukan Puzzler sampai datang. Dan sepertinya gue akan mendefend Raga juga nih, Zlur. Ini Ekbatana juga serem banget sih, Zlur. Apakah kita akan merekrut lagi, Zlur? Kayaknya kuat deh, Bang, Ekbatana mah. Ekbatana kuat isinya, ya? Ya, isinya bagus-bagus kok unitnya, Pak. Oh, oke. Okay. Ada Pirekoi Pikeman, Hoplites ya. Spartan Pikeman. Oke, okay, bagus-bagus kata Puzzler. Jadi nggak perlu. Dan di sebelah sini itu pasukan dari Drangiana itu. Drangiana gue udah berperang belum, Zlur ya, sama Drangiana? Udah merah sih. Oh iya, udah merah. Kayak okay. Tabel-tabelnya tuh warna merah gitu loh. Bener. Udah merah semua, cuy. Dan oke. Okay. Oh, dan ternyata ini rajanya ternyata ya. Yang Drangiana ini? Syah ini, Zlur. Iya, Syah. Syahan Syah. Oh. Raja Persia, anjir. Gila. Langsung maju ke situ loh. Jauh banget. Dan sepertinya gue akan langsung upgrade. Setelah itu gue akan ini ya. Akan kembali skip. Sampai waktunya berperang, cuy. Oke. Kita akan buat dulu ini. Kita akan buat lagi. Nice. Di sebelah sini udah bisa kita buat lagi, cuy. Nice. Gua upgrade dulu ya. Kita upgrade ke Shrine of Zeus. Nice. Semuanya udah lumayan nih, cuy. Oke, gua akan skip lagi ya. Sampai nanti ketika ada peperangan lagi, cuy. Atau ada hal-hal penting lainnya. Oke, langsung aja kita enter, cuy.
Oke, okay, local bandit lagi have offered their service to intimidate the opposition. How do you proceed? Ah, Rivos ya Zulur ya. Kita nggak mau bekerja sama dengan bandit ya Zulur ya, penjahat. Iya, jangan. Kita refuse dan settlement under siege. Jadi di sini gua diserang sama nanti pasukan musuh. Iya. Tepatnya di kota Ekbatana, cuy. Gila. Iya. Kayaknya pasukan yang di Jakarta mundurin aja, Bang, terus serang yang Derangyana itu, Bang, kayaknya. Oke. Okay. Gua akan langsung ke sana ya Zulur ya berarti ya. Ya, betul. Pasukan dari Zadrakarta itu akan langsung maju ke Raga. Pakai force march aja enggak sih, Bang, biar cepet. Bener, langsung pakai force march nih. Bahaya nih, cuy. Ya, nice. Satu turn lagi kita akan langsung menyerang, cuy. Bahaya banget nih orang. Ekbatana rame banget masalahnya, army sabotage. Ya udah enggak apa-apa deh, kita coba. Iya. Dan pasukan yang ada di mana tadi Zulur? Di Armavir ya, bukan ya? Military yang Sabotage Pilot. Yang di Arsa Mosata langsung turunin aja kayaknya, Bang. Oke, okay. Arsa Mosata langsung turun lagi, cuy. Ini akan siap-siap banget. Siap-siap, kita akan menyerang sangat-sangat agresif. Agresif sekali ke banyak tempat. Oke, okay. Ekbatana ini pinter banget sih mereka. Di sini udah mulai berkurang pasukan gue gara-gara dikepung dari tadi. Iya, pinter loh. Pinter banget. Oh. Dan semuanya udah selesai Zulur ya. Sama pasukan Seleucia nih, kayak yang di Seleucia ini, kayaknya masukin aja deh, Bang, biar public ordernya naik. Oke. Okay. Di Seleucia akan naik. Nice. Kita defensif. Nah, ada situasi lagi nih. Kota Tur juga diserang nih, Bang. Tur di mana Zulur? Di atas. Di atas. Oh, oke okay, oke okay. Yang di pojokan ya. Iya. Oh iya, kotanya Pazur itu diserang juga dan di siege doang ya Zulur ya, ibaratnya ya. Nah, kayak Ekbatana sama, Bang. Bener. Tunggu biar kelaparan dulu. Biar kelaparan nih. Dan bakalan susah untuk perang nanti Zulur ya. Ini ngeselin banget sih. Dan kayak pasukannya Pazur ini lagi OTW Zulur berarti ya. Nah, oke, okay. Banyak banget. Ini strategi musuh juga udah mulai keren-keren nih sepertinya, Zulur. Oke, okay. Sepertinya itu dulu ya, Zulur ya, yang bisa kita informasikan ya. Betul. Itu aja dulu. Jadi gue akan langsung aja end turn. Kita lihat lagi nanti, cuy. Oke, okay, cuy. Jadi di sini Pak Zulur akhirnya memutuskan untuk menyerang Mesir dan minta bantuan Sparta. Oke, okay, cuy ya, biar lebih gercep meninggal gitu kan si Egypt ini ya, Zulur ya. Ya. Oke, gua akan langsung juga kan ya sama Kush. Bener, bener banget. Jadi ini ya Zulur ya, kebagilah fokus dari ya. Egypt ini ya Zulur ya. Tapi serunya tuh dia punya aliansi ternyata, Bang, Cyprus sama Nabatea, Bang. Nah, ada itu dia tuh. Jam lagi yang bakalan nyerang kita. Ini bakalan rusuh banget. Iya, jadi musuh kita bakalan nambah 2 ya Zulur ya. Jadi aliansi Egypt lawan Persia, aliansi Persia lawan kita lawan Egypt. Jadi three way showdown ini, satu lawan satu ya kan. Gila, ini serem nih. Oke, cuy, enter war side of Macedon. Langsung kita pilih. Let's go. Let's go, akan kita serang Egypt. Ini emang enggak pernah sepele sih mengalahkan Egypt ini ya, Zulur ya. Salah satu negara yang kuat gitu di sejak zaman dahulu gitu, cuy. Betul. Ini soalnya yang mendirikannya sih Ptolemy sih, jadi jenderalnya Alexander Agung sih, Bang. Jadi gak heran, kuat banget nih. Pantes. 2 hours later. Nice, Pazlur sudah berhasil merebut Gazaca. Langsung di auto resolve. Buset, Bang. Ada dua pasukan. Di mana? Punya Egypt lihat di Hatra. Dan kalian bisa ngelihat di sini ada dua stak pasukan yang sangat-sangat banyak banget dari Egypt sedang mengincar Hatra yang sedang di defense oleh Fazlur. Dan bahkan di sini juga ada Manticore Claw, pasukan dari Media dan pasukan Persia juga, cuy. Sepertinya pasukan gue dari Seleucia harus ini nih, Zulur, harus minta gue taruh deket situ kali ya untuk ngebantu, Zulur. Kayaknya nggak usah sih, Bang. Defensive aja. Fokus defense aja ya. Oke, ya, berarti si Pazlur masih kuat. Ya, nunggu dapat kesempatan yang oke buat nyerang gitu. Oke, dan ini juga ada pasukan kok di atas ini, The Bite of Basilisk dari Sparta di atas Hatra, Zulur. Siap membantu juga nih. Nice. Iya. Ada pasukan backup. Oh iya, bener. Pikeman semua ya isinya. Oh, pikeman. Lumayan. Lumayan lah ya.
Boleh, oke, boleh, boleh. Itu dia cuy. Cuman ini bang, yang saya bingung tuh di sini nih. Situasi pasukan yang di Antioch nih bang. Di Antioch. Kelihatan, nah dia tuh bisa ke Tiros, bisa ke Palmyra, nah bisa ke Salamis juga nih. Kemana ya bagusnya ya? Salamis kayaknya gue yang ngancurin aja deh pakai kapal dulur. Kuat gak? Kuat sih harusnya. Ini banyak banget bang. 10 dan 2 ya. Oh ya banyak banget sih ini, banyak banget. Iya, kayaknya balik dulu ngerekrut-rekrut dulu baru balik lagi ya kan. Gitu aja sih kayaknya. Boleh sih. Atau okay. Atau kamu serang Tiros dulu aja dulur. Jangan nyebrang dulu aja deh. Ntar kalau misalnya masalah perang kapal, tenang aja. 1 minute 37 seconds later. Unhonorable death. Jenderal gue meninggal. Tepatnya iya, di Ekbatana. Karena mereka sudah berhasil merebut Ekbatana cuy. Ini pertama kalinya kayaknya seluruh ya. Kota kita direbut iya. Musuh. Betul. Gila, gila. Agiat dinasti. The Alliance broken. Macedon, Egypt akhirnya sudah tidak berteman lagi. Iya. Dan populasi di Ekbatana akhirnya menyerah cuy. Intimidate opposition, the bandit have offered their service to the other party. Plus 10 loyalty for 5 turn. Oke. Lumayan lah, ada loyalty ya kan. Lumayan, lumayan, lumayan. Dan sekarang kita akan menyerang ya, Zlur. Ya, jangan lupa stance-nya, Bang. Oke, gua akan langsung menyerang. Enggak nyampe ya. Gua akan langsung ke ini aja ya, ke siege aja ya. Nice. Langsung kita serang aja, cuy. Oke, ada 3 loh, gila banyak banget ini. Tapi tetap aja, strength of your force tetap menang kita kok, karena pasukan kita lebih berkualitas. Yoi, langsung kita lihat cuy. Oke cuy, perang pertama di video ke-14 dan Puzzler sudah aku berikan pasukan-pasukan yang bertangga, tangganya gede banget. Terus pasukan berkuda juga ya, Zlur. Yos, betul. Dari Spartan dan ada pasukan balista juga cuy. Siap-siap akan menyerang. Gimana, Zlur? Gila sih ini. Kota-kotanya sih, Bang, ada tower yang rusak di sini gitu kan. Oh iya. Terus kayak ada jembatan. Buset. Ini lu. Buset. Jembatannya keren banget, Cok. Sumpah. Ini di tempat di Wakanda kayaknya enggak ada, cuy. Jembatan sebagus ini nih. Bagus ada, banget. Ada desa pemancingan nih, Bang, nih. Di mana, Zlur? Oh ini, iya, bener. Keren banget sih. Keren banget sumpah ini tempat. Sungainya bening banget, Zlur. Iya. Gile. GG sih ini ya. Enggak ada ikan sapu-sapunya nih, Zlur. Ikan sapu-sapu justru bakalan mati nih tempat kayak gini nih. Iya. Terlalu ini. Terlalu bersih. Terlalu bersih. Gua gak ada kerjaan nih, okay. Nyapu katanya. Bener. Terlalu bersih apa yang mau gua sapu nih? Gila sih ini jembatannya kayaknya sih enggak dikorupsi sih, Zlur, kayaknya, Zlur. Bagus soalnya. Iya, ini bagus banget. Gila. Oke, langsung gercep aja, Zlur ya. Kita serang langsung ya, nggak pakai lama. Sudah cukup untuk mengomentari peradaban dunia lainnya ya. Langsung kita start battle, cuy. Nice. Start battle. Kemana nih? Ini kita hancurin dulu, Zlur ya. Oke, menggunakan balista dulu, cuy. Kita agak deket-deket dulu lah. Iya, pakai balista dulu aja nih, si Pazlur nih. Kita hancurin. Ada gajah, Bang. Waduh, ada gajah. Ini. Waduh, ada gajah, Cok. Siap. Pemana ready? Oh, alah, gua kira pasukan berkuda, pasukan bergajah, cuy. Ternyata gajah ini. Ada anaknya ya kan. Gajah liar ternyata, astaga. Buset, ini bagus banget, Zlur. Niat gitu loh. Iya, niat banget. Gua sama Pak Zlur sebagai pecinta zaman medieval seperti ini ingin kembali ke zaman ini ya. Zaman kuno bang ini bang. Zaman lebih kuno awal. Ya, lebih awal lagi bahkan ya Zlur ya. Oh, oke akan maju lagi ya Zlur. Yes, jangan terlalu dekat karena sinyal nanti semua. Oke. Di belakangnya ini aja deh pasukannya Pak Zlur. Siap cuy. Balistanya Pak Zlur di mana? Balistur Pak Zlur. Oh ini masih di sini. Cuy, boom. Canggih banget balistanya ya. Salah satu penemuan mutakhir ya Zlur ya. Iya waktu ini sih gila sih. Iya bisa menembus. Kayaknya ini orang-orang Peter zaman dulu nih Zlur ya. Yang iya. Anun Science Engineering ya. Iya kayak kalau zaman modern tuh. Ini apa Albert Einstein yang bikin nuklir kayaknya ya. Nah iya mungkin bisa jadi itu Zlur.
berubah sejarah gitu. Bener, bisa menghancurkan akhirnya tembok-tembok seperti ini. Der. Tembak lagi. Nice. Nah, akhirnya hancur cuy, bentar lagi cuy. Nice banget. 78% kita akan lihat aja ya. Sepi sih, sepi banget sih. Wah, ada yang kena dong pasukannya, Zur. Kepala anjir itu. Kena pasukan berkuda di belakang, Zur. Mantap. GG. Apes banget sih itu. Oke, okay, dan oke okay, cuy. Akhirnya meninggal juga dia, cok. Nice. Gila, rame banget, sumpah. Akhirnya, cok, gila rame banget ini, Zlur. Gimana caranya kita bisa masuk, Zlur? Bentar, bingung. Akan gua lindungin ya, Zlur ya. Oh, biar lebih luas ya, Zlur ya. Biar lebih luas, soalnya ini enggak bisa sih kalau cuman kecil gini. Oke. Okay. Kayaknya suara kamu aku gedein nih sebenernya. Coba gedein dulu bang. Oke, okay, aku gedein di 120 deh. Nice. Oke okay, cuy. Gercep. Langsung masuk. Kita lindungi jangan sampai diterjang nih balistanya. Pasukan pemanah akan ada di belakang aja. Si Pazlur lagi berusaha untuk membuka jalan lebih lebar supaya bisa banyak pasukan sekali masuk. Asli harus berapa gitu? Dor. Gila, keras banget. Berapa persen tuh, Bang tuh? 72. 78. 96. Satu lagi nih. Satu lagi. Hot. Boom. Loh. Eh. Kok enggak kena? Oh. Gak masuk damage, cok. Loh. Satu lagi, nah, Pak. Satu lagi. Nah. Nice. Nice. Kita tembakin nih musuhnya nih pakai artileri ini. Nah, ini dia nih. Tinggal tembakin pakai artileri ya, Zlur ya. Sama pakai pemanah boleh lah ya. Boleh. Ayo. Forward. Quick march. Forward. Buset. Kita lihat cuy. Enak banget, cok. Astaga. Nih, tembakin sampai habis dulu aja, Zlur ya. Iya. Crowd banget ini musuhnya. Enak banget tuh, Zlur. Pasti kena tuh. Yo, reload. Reloading. Fire in the hole. Nice. Kena ya? Kena. Nih. Kita lebih dekat aja, Bang. Boleh. Seperti biasa ya, taktik seperti biasa, push dulu infanterinya, nanti kuda baru bisa masuk tuh. Oke. Maju ya, Zlur ya. Boleh. Oke, kita akan maju cuy. Archer juga maju, nice. Langsung gecap, the wall are breach. Oke, langsung maju cuy. Buset, Spartan di Persian Land. Asli. Dan ini towernya sakit ya, Zlur ya. Sakit banget towernya ya. Bener. Langsung gua panah-panahin. Artillery-nya enggak mau nih. Langsung gua panahin, Zlur. Gila. Gila, langsung banyak yang mati, Zlur. Nice. Artillery masih nembak kan, Zlur ya? Our general is under attack. Charge. Langsung charge ya? Oke. Okay. Berarti artillery udah gak nembak ya? Oke. Okay. Langsung kita serang cuy. Nice. Itu archernya sumpah. Gila cowo, archernya sakit banget. Langsung banyak yang mati Zlur. Parah sih ini archernya, GG parah cowo. Push terus. Ada pikeman? Di mana pikeman? Kecil. Oh iya, oke. Oh di kanan juga ada ya. Rame. Oke. Okay. Kita akan langsung panah lagi cuy.
Gila panahnya sakit banget lo ini. Iya. Sebelah kirinya disumbat ya bang ya, ini. Oke. Okay. Gue sumbat. Towernya lama banget bang, sumpah bang, kayak apa? Ladernya lama banget deh. Asli. Lama okay, banget ya. Ladder bang. Dan kita akan langsung maju lagi cuy. Ya hati-hati artinya friendly fire ya. Bener. Buset, jendelnya di depan nih. Nice, gila banyak yang mati sini. Gua akan panas itu deh. Gimana Azwar? Langsung charge bang, yang di kiri nih. Oke. Okay. Nice banget. Oke, okay, lagi kayak gitu tuh enak banget tuh di charge tuh. Pikeman-nya lagi ini. Nah, lagi kena cok. Nah, kena banget pikeman-nya cok. Cok, belum sempat ini dia. Nice ada banget. Gap. Udah masuk, udah masuk. Udah masuk, nice lur. Akhirnya kudanya Pak Azur bisa masuk cuy. Lo. Kenapa anak kah? Kayaknya kenapa anak deh. Kayaknya kenapa anak deh. Iya. Yeah. Oh iya, median cavalry general. Iya. Buset, panahnya sakit banget itu. Iya. Panah sakit banget dan... Bang, jangan dikejar terus. Maju, maju. Cavalry udah di dalam. Iya. Kita akan maju ke belakang deh, coba bisa nyerbu masuk gak? Dah, kita akan panahnya akan masuk. Double time for orders. Yes, Commander. Nice, masuk lagi cuy. Gila sih ini, rame banget. Dan akhirnya udah kelap kelip cuy, nice. Nice. Oh, Tarantin ternyata ini. Nice. Nice banget. Artena dimasukin bang. Oh iya, bisa. Iya. Gue masukin. Akhirnya Archernya. Dan ininya akan langsung masuk sini. Mantep cok. Bang, kita cari ini bang. Yo. Di-charge sama Pak Azlur ya? Oke. Dari belakang langsung di-charge oleh Pak Azlur. Gila, impact-nya kerasa banget, Lur. Iya, itu very heavy shock cavalry, bang. Oh, pantos. Gila, impact-nya langsung kerasa banget. GG. Langsung kelap-kelip di mana-mana, cuy. Dan akhirnya di sini juga udah berhasil untuk kita kalahkan. Archer akan gue taruh sini deh. Udah menang kan? Sekali cut 160 kill. Gila. Ini Pak Zul juga udah berhasil lagi nih. Langsung meninggal lagi. Wah, gile. Dan ini kudanya cuy udah liar banget. Udah di 4 orang. Udah masuk mah gampang. Iya, kalau udah tembus kayak gini udah gampang ya sebenernya. Iya. We have captured a tower. Tower udah di capture berhasil dan dari belakang kena lagi mereka. Nice. Oh, ada jenderal musuh. Oh, enggak bisa, enggak. Jangan dilawan. Gua panah-panahin boleh enggak nih? Boleh. We have captured a tower. Nice. 200 kill. Dan di sebelah sini ada jenderal ya, Zulur ya. Zadria Adres. Gila, pasukannya keren banget ya. Median cavalry nih, bagus nih. Heavy cavalry. Top tier ini lumayan. Oh. Dari belakang kah, Zulur? Iya. Gila, keren banget sih ini ya. Pertarungan di kotanya ini. Mana kotanya indah banget. Dari belakang dan depan, cuy. Dari belakang dan depan dan dia kabur. Oh, nggak bisa kabur. Tidak semudah itu untuk kabur. Langsung diajak duel. Langsung gua jadiin sinematik manja. Biar lebih enak lagi dilihatnya cuy. Gila, dan akhirnya ada yang meninggal dong. Panahnya cok. Bentar. Panah gue nih. Panahnya gue diemin dulu ya. Dan decisive victory cuy. Balance Force dapat achievement. Kita berhasil nge-kill 1866. Mereka hanya nge-kill gak nyampe cepek. Buset cuy. Terlalu OP banget sih ini. Gila. Asli cavalry-nya nih, Persian cavalry-nya buset 217 kilo. 217 ya, jauh banget sama ini ya, cavalry dari Sparta ya, Zulur ya. Gila, jauh banget skill-nya cuy. Yoi.
Oke cuy, langsung ditusuk lehernya dan akhirnya Drangiana meninggal. Yeay. Okupai, kenapa Zlur? Ini rajanya bang. Oh rajanya tuh. Raja waduh, Drangiana. Langsung meninggal. Berani-beraninya sih merebut Ebat Tanah. Iya, dan Ebat. Akhirnya Gazaka Hatra udah diambil ya bang ya. Iya. Dan akhirnya Ebat Tanah berhasil kita rebut kembali cuy. Dan oke, gua akan skip lagi sampai nanti ada momen-momen aneh penyerangan atau defense ya Julur ya. Oke. 2 hours later. Oke cuy, dan di sini akhirnya Egypt tidak ambil pusing, dia langsung menyerang si Pazlur. Bang, tahu gak bang? Di mana? Isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Pikeman. 12 Pikeman, anjir. 12 Pikeman dari Egypt. Oke cuy, langsung gercep. Di save dulu sama Pak Azlur. Tanda-tandanya ini akan ada perlawanan yang sangat sengit ya Azlur ya. Kalau udah pakai save aja. Langsung let's go. Gila. Langsung let's go cuy, kita spectate. 12 Pikeman. Oke cuy, langsung aja. Gila ini pasukannya Pak Azlur, serem-serem amat ya pasukannya. Ini lebih serem bang, lihat. Lebih serem nih pasukan berkudanya, lebih serem. Heavy shock elf cavalry cuy. Iya, lihat Egypt bang, sumpah. Egypt. Lihat modelannya gila. Kayak emas gitu ya Zlur ya. Iya bang, nih pertama kali lihat nih di campaign ini. Dan buset, kayak matanya itu loh bang. Bener. Ya ada eyelinernya gitu, apa sih? Oh iya, ada eyelinernya coy. Bener, baru sadar gua. Ada eyelinernya gitu coy. Anjay. Pikeman-nya banyak banget. Jadi lebih sangar gitu ya Zlur ya penampilannya ya. Iya, jadi kayak Egyptian banget lah. Mungkin abis review makeup gitu Zlur, terus abis itu perang kali ya. Mungkin itu bisa jadi tuh. Iya. Dan jangan lupa nih masih ada reinforcement musuh gitu. Mana di mana Zlur? Enggak tahu dari mana ya? Nih makanya nih. Iya, belum. Oke. Dan tapi di sini kita enggak perlu naik-naik ya Zlur, enak harusnya nih. Iya. Terbagi jadi berapa tempat? Enak banget nih Zlur untuk defense di sini nih ya. Di mana? Di atas. Heeh. Soalnya town centernya di sini bang Lid. Oh iya benar, di situ siap. Bentar kita susun dulu. Bener. Sini ya kan. Terus archer gue di sini gitu. Siu ya. Langsung tembak-tembakin. Ini bagus banget tempatnya cuy. Nih bang. Kita sama. Wah ini. Kayaknya pikeman harus di depan sih ini. Iya nih, pikeman harus depan nih Zlur, biar ketutup nih, kita sumbat ya. Pikeman kita nih, torak. Ketutup nggak Zlur ya nih Zlur ya? Samping-sampingnya. Nanti kita, kayaknya nggak akan sih bang, soalnya banyak banget pikeman musuhnya bang, sama pasukan pikemanku kurang, jadi kayak nggak ketutupan jalannya bang. Oke. Okay. Sudah. Nanti soalnya aku taruh satu pikeman lagi buat takutnya dari musuh tuh datangnya ke dari mana gitu. Iya, dari sampingan gitu ya. Oh, jadi kayak masih butuh pikeman, soalnya itu lebih elit lagi bang pikemannya bang, itu pikemannya bukan Egyptian pikeman. Benar. Pikeman-pikemannya apa ya? Pikeman istilahnya tuh pikeman Yunani. Yang kemarin kita lawan loh. Iya, benar-benar pikemannya sulit ya, lumayan ya. Lumayan. Oke, di sini gue udah dikasih para pemanah yang botak dan ada yang bertopi ya. Juga. Ini Tureo Spear bang, unit ini aku kasih ya. Boleh. Itu spear itu punya javelinman banyak banget. Jadi jarak jauh, jarak dekat ya bisa tuh bang. Oke. Gue taruh di mana ya? Terus sini aja juga ya. Yang penting tersebar lah ya. Dan cavalry kita ready to sally out. Nice, cavalry di samping ya Zlur ya. Betul. Nice banget cuy. Oke, ready? Ready. Big battle. Pertama kalinya dari semoga aja dari belakang musuh masuk reinforcement biar enggak ribet-ribet lagi tadi. Benar sih gitu. Benar, reinforcement-nya dari mana nih cuy? Kita lihat cuy ya. Enemy reinforcements approaching.
ini miring dari samping kiri. Oh, dari samping. Oke. Ah iya, dari samping dong, ini agak ngehe nih. Oke, gua akan siap-siap aja. Kurang bagus nih situasinya nih. Benar. Samping. Nah. Apakah bisa kita mendefend? Langsung gua lemparin deh nih. Oke. Boleh, boleh. Kita panah-panahin, cuy. Set. Kudanya. Mampus, langsung meninggal, cok. Ada. Buset. Kok dia bisa-bisanya ya, seluruh ya? Langsung bunuh diri gitu ya? Aduh, slinger. Kavari musuh dari kiri, bang. Hati-hati. Oke, okay, pikeman-nya akan gua ini, Nezlur ya. Akan yes, gua anuin. Boleh. Nice. Kavari-nya musuh, hati-hati, Nezlur. Nih, pos tempatnya sih agak lebar-lebar gitu. Jadi kayak yeah. Sama pikeman-nya tuh nggak ketutup gitu. Bener. Oke, okay, pikeman. Oke, okay, kena panah lumayan, Nezlur. Kavari musuh dari kiri. Dari kiri. Gila, rame banget ini, Nezlur. Iya. Yeah. Wah, masuk dong dia. Berhasil masuk nih dia nih. Itu ada turret. Oke, perang pikeman, cow. Perang pikeman kah? Ya, tapi menang, bang. Menang. Oh iya. Menang ya. Langsung menang kok, Bazir. Dan di sebelah sini juga ramai banget. Langsung 200 kill loh. Iya. Dan kayaknya gue harus nyerang ini deh. Eh, pencet pos, ding. Waduh. Kirain udah nge-lag, anjir. Kepencet pos. Sorry. Ternyata paus. Oke, langsung kita hajar ya. Sebelah kanan kita ada pikeman juga. Not good. Kita hajar lagi, cuy. Nice, panahin lagi ya kan. Hati-hati, bang. Nice. Ya. Skillnya friendly fire ya. Iya. Dan sebelah sini akan gua anin lagi, cuy. Gua panahin lagi. Nice. Abis dong. 200 skill. Abis dong. Oke, gua akan langsung ke situ. Gila, panahnya efektif banget sini. Mantap banget, kena langsung, cuy. Langsung kabur dia. Langsung kena dari belakang dong. Kena lagi sini. Banyak yang mati, cok. Dia lagi ngadep belakang masalahnya. Ya udah kena gitu loh. Sebelah kiri perang ya. Buset. Oke, sebelah kiri akan terjadi peperangan. Pushback los, bang, yang ini, bang, atur ini, bang. Oke. Nice, gua akan back dulu ya. Ini archernya maju. Sepertinya sebelah situ udah nggak perlu archer lagi, Zlur ya. Nah, gua akan ke sebelah sini deh. Akan gua hancurin. Susah keluar kapalnya juga ini dari mana. Iya, bener. Oke, wah abis ini. Gila, banyak banget. Gila, yang sebelah sini banyak banget, Zlur. Sapu lidinya. Sapu lidi. Iya nih, gila. Pikeman semua tuh. Ya kan? Oh iya dong, anjir. Lawan pikeman kok sendirian loh. Makanya. Pikeman semua pake ini. Pakai flanking force aja, bang. Oke. Aku lagi makroin yang di kanan soalnya nih. Kita flanking aja ya. Pasukan flanking aja. Wah, anjir, di mana-mana pikeman, cok. 12 unit. Makanya. Arternya nembak arter musuh, bang. Nice. Kena dia. Anjir, pikeman lagi lu. Wah, sumpah. Nice, ini menang. Good job. Nice. Oke, dari belakang, cuy. Dari belakang kena ini. Nice, bang. GG, clap clip. Sungguh pelit, nice. Bukan pikeman-nya kalah itu kalah juga soalnya. Benar. Udah kelar, cuy. Udah kelar. Gak bakalan bisa kuat dia.
Nah, ini juga udah mulai mati lagi, cok. Gak kuat dia. Di sini udah kabur semuanya, nice. Hajar-hajarin, coy. Langsung kelap kelip semua, cuy. Gak pakai lama. Sapu lidi mereka banyak, tapi kita bisa berhasil ngeflank mereka. Jadi mereka cepet banget untuk. Masih ada musuh bang di sebelah sebelah. Di sebelah mana? Tuh tuh tuh. Oh ini apa sih? Nih nih nih. Depan ya? Aha. Oke 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 oke. Langsung gua bantu dulu. Gua bantu dulu. Ya siap siap. Kudanya nggak bisa ini sebenarnya. Iya, telat soalnya kudanya sebelah kanan tuh bang. Oh, oke. Kita akan defense, bantu defense Pazlur di sini. Nice. Dan kita akan mencoba untuk menyerang sini sekarang. Yuk bisa yuk. Kudanya ayo. Nice dari samping juga. Kudanya Pazlur bersiap-siap. Kita akan langsung menyerang ke sini aja. Udah mulai kelap kelip Zulur, nice. Ini rada riuh perangnya nih, sumpah dah. Iya, rada riuh ini. Nice, kena panas nice. Semua. Nice. Nah, menang. Langsung ke sini aja Zulur. Nah. Belakang Zulur, kudanya Zulur. Nah. Kena nih banyak nih. Banyak enak nih Zulur. Wah, gila enak banget nih. Wah, enak banget, cok. Langsung kena ini dia perboden. Langsung kena dia, cok, perboden, cok. Gua akan langsung serang lagi ke sini. Banyak yang mati maksudnya. Iya. Spike man-nya gila banyak banget ini. Iya. Dan belum menyerah lu, tumben banget, Lur. Biasanya udah langsung victory ya kita ya. Ini udah victory, Bang. Ini oh, udah victory ya. Oh, di continue sama Pak Azlur. Oh, oke cuy. Bantai. Dan akhirnya bisa dibantai nih. Dicepetin ya. Nice banget. Lumayan, perang pertama melawan Mesir. Perlawanannya lumayan ya. Sekali. Iya, 12 pikemen. Rame banget. Tanggung-tanggung ini musuhnya gila. Oh. 12 pikemen cuy. Gila, gila. 12 pikemen loh. Gila, gila. Keren sih. Tapi udah, rata kah? Rata. Belum. Tinggal sebelah sini ya. Diburu oleh pasukan berkuda. Jenderalnya pun sendiri di kanan aja, nahan sendiri. Gila, gila. Untung ada kavalri. Makanya. Tapi ini gak kepake seluruh saking cepetnya ya, balista ya. Gak kepake saking cepetnya musuh. Cuman dapat 100 kill. Dah. Buset. Dan oke cuy, itu dia perang pertama Heroic Victory melawan Mesir. Kita berhasil nge-kill 3000 kurang lebih. 2929. Killnya bang. Mereka hanya berhasil nge-kill 385 loh. Pikeman kita. Gimana nih, gimana nih? Berhasil keduanya nge-kill gila. 285 dan 523. Gila banyak banget. Sampir. Gila 500 cok. Pikeman doang. Gila. Oke cuy. Nice. Akhirnya. Pertarungan pertama melawan pasukan dari Mesir berhasil kita menangkan. Lumayan gigih ya ini pertarungan. Iya, banget. Pertarungannya Egypt gigih banget sih dan banyak banget pasukannya cuy. Serem banget. Dan akhirnya dia berhasil kabur cuy. Dua-duanya lo kabur, belum meninggal ternyata. Iya. Kabur duluan. Pertemuan dengan Mesir Heroic Victory GG. Iya. Yeah. What a start. Oke cuy, gue akan skip dulu ya. Sampai nanti terjadi peperangan kembali ya, Zulur. 2 hours later. Oke cuy, jadi di sini kita akan diserang sama Siprus, pasukan dari Pak Zulur di kota Tiros. Siprus ini temannya Egypt ya, Zulur ya. Dia nggak terima ya, Zulur ya.
banget nih, dan buset isinya bang, kalau bisa bang lihat nih. Waduh, rame bang. 7 buset, iya sama Levi Pikeman, bener 7 Pikeman lagi cuy. Buset, langsung aja kita spectate, langsung perang lagi cuy, perang ketiga di video kali ini cuy. Oke cuy, perang ketiga bersama Pazlur Macedonia diserang sama Siprus. Gila, tempatnya bagus banget cuy, lu liat deh. Kota Tyros dan tahu dan bang, fun fact, kota Tyros tire ini adalah kota yang pertama kali bikin warna ungu di dunia bang. Oh, yang dari laut ya Zlur ya, bahan bakunya ya? Dari apa, moluska itu loh. Oh iya iya iya, siput moluska, dan ini Pazlur menggunakan warna ungu, pas banget. Yo, pas banget nih, kembali ke rumah katanya warna dan, ungunya tuh. Dan ada fakta menarik lagi Zlur. Apa tuh? Di sini ada kolam renang buat bocil. Di tengah-tengah ini harus kita defense, jangan sampai kolam renang bocil ini disancurkan oleh pasukan musuh Zlur, oke? Okay? Harus kita defense banget. Nih. Oke, okay, langsung. Gercep cuy, kita diberi oleh Pazlur beberapa archer. Kita akan defend kolam renang ini mati-matian. Jangan sampai untuk anak-anak ya kan. Iya, yeah, jangan sampai anak-anak di sini menjadi letuh, menjadi lesu, lemas dan karena lunglai. Kolam renangnya dihancurkan. Karena kolam renangnya dihancurkan. Oke okay, cuy. Peperangan kembali terjadi. Kalau guys bisa berenang nih kalau salah. Oh iya ya. Coba kita lihat ya. Kita coba cuy. Apakah benar mitosnya di Total War bisa berenang? Wah, ya malah dihancurin sama Pak Hasur. Bocil kecewa menyerang ini coy. Kolam renangnya dirusak dan airnya beneran habis loh, Zur. Iya, airnya hilang gitu. Iya. Tapi ini itu sakti banget. Nanti kita bilangnya musuh yang hancurin. Iya, yeah, kita bilangnya gitu aja Zlur biar nggak dimaki-maki ya. Dan yeah, ini kekuatannya super banget sih, ngincek kayak gini langsung hancur, cok. Gila. Kita tunggu mereka. Di sebelah kanan ya musuhnya, bang. Sebelah kanan. Ramai banget. Siap-siap cuy. Missile infantry at your command. Kesini. Oh, gak punya artillery kita. Dan gue akan langsung menuju ke sini. Ngapa sih gue ngomong kayak gitu? Oke. Langsung cuy, biar cepat. Ini recordingnya sore guys, malam guys. Udah mulai aneh-aneh nih. Dan ini waduh cok, ngapain pasarnya dihancurin? Lu yang perang-perang aja, gak usah ngancurin pasar anjir. Iya, nanti sahamnya turun. Iya. Ngelindungin tempat sendiri tapi ngerusak gitu. That's the devil. Oke. Okay. Bang, di sebelah kanan isinya ini kavaleri semua, bang. Ada tarantin okay. Juga. Oke. Okay. Seperti biasa. Archer ready. Serem nih, cok. Serem ini, cok. Serem ini, cok. Langsung, cok. Serem ini. Loh, langsung panah. Oh, gila. Kena crot, cok. Langsung kena pikeman-nya Pazlur. Nice banget. Lagian tajam kayak gitu dicoba. Ada tarantinnya ya, hati-hati. Iya. Oke, gue akan maju lagi. Oh ya, katanya. Taxis. Oke, langsung gue tembakin. Ini ya, tarantin langsung gue tembakin ya, Zlur. Boleh. Tembak, fire, at will. Jangan kira saya akan diam saja ya. Dan sepertinya gue butuh defense sebelah sini. Yuk, kita defense lagi. Nice, banyak yang mati cuy.
Banyak yang mati seenggaknya. Banyak yang mati, nice. Buset, masih ngeyel loh. Masih ngeyel, mereka masih ngeyel untuk menghajar sebelah situ, cuy. Oke, kemana? Siap-siap. Mati dia, cok. Sama kuda-kudanya ya pasti ya. Banyak banget yang mati, Zlur. Kena panas, Zlur. Nice. Kemananya Pak Zlur, GG banget. Ingat ya, pikeman musuhnya belum masuk ya. Iya. 7 pikeman, cuy. 7 pikeman, bayangin. Membayangkannya saja saya tidak sanggup. Ally bird. Oke, langsung cuy, kita ajar lagi cuy. Masih aja di ini dong, dimajuin gitu loh. Dipaksa terus. Yang ada meninggal. Dah, meninggal, cok. Pasti sangat-sangat easy. Spear-nya hati-hati, Bang. Friendly fire, Bang. Oh iya, spear gua, astaga. Iya, bentuknya javelin man, kan? Jadi kayak bener. Langsung ke depan, nggak ke atas. Dari belakang moncrot. Masukannya pas dur depan. Pikeman musuh, buset. Siap-siap lagi, cuy. Wah, gila, diajar lagi dong. Masih belum kapok juga loh, heran saya. Please, dude. Get some help. Please, dude. Sumpah. Ngeselin banget, masih aja lo. Tidak mengerti gunting batu kertas gitu dulu ya. Iya, bener, aduh. Ini ada tarasin pula, di depan muka pula. Oke, siap-siap, cuy. Kita akan menghajar musuh lagi menggunakan pasukan pemanah kita. Pikeman musuh sudah mulai datang. Pikeman musuh sudah mulai datang, cok. Oh my god. 7 pikeman, 1 lidi. Langsung panah. 7 pikeman lawan 1 pikeman, Bang. 7 pikeman melawan 1 pikeman. Langsung panah-panahin, coy. Gila. Oh my god, cok. Ini aduh rame banget. Oh my. Holy heck, rame banget, cuy. Awas nusuk pantat teman sendiri ya. Gila rame banget. Wah, ada yang meninggal akhirnya. Gila, sapu lidi. Iya. Rame banget, cok. Oke, gua akan bersiap-siap untuk memanah terus sih. Oke, gelut lagi, gelut. Gelut. Siu, turunin. Yo. Panahin. Yo. Ini enak banget nih, Zlur, di sandwich, Zlur. Glut pikeman. Glut pikeman. Pikeman versus pikeman lagi, cuy. Ini kejadian lagi sih. Kejadian lagi akhirnya. Wah. Wah, ini enak banget nih di ini udah ngumpul sini semua nih, Zlur, dari belakang nih, Zlur. Oh my god, rame banget, cok. Buset. Buset, ini pikeman-nya gila. Kok estetik mode kok anjir. Iya, bingung banget ini gua ngeliatin apa ini. Hey. Gila. Holy heck. Oh, bisa menang gak ini, Pak Zlur? Wah, kaget gue, kaget gue. Lu. Bisa gak, Zlur? Oke, bisa. No, pikeman-nya. Lah. Loh, no. Maju. Kita malah gitu, loh. Malah kena ini ya, Zlur, ya? Iya, loh. Wah, ini geblek banget sih, Bang. Ini kayaknya mengulang banget. Mengulang nih, gak apa-apa. Masih bisa, Zlur, masih bisa, Zlur. Masih bisa, Zlur. Gak apa-apa kehilangan gitu. Dua atau berapa. Kita akan hajar. Kalah, Bang, gak bisa. Rata ya, gila. Akhirnya pikeman mundur, rata. Mundur. Mundur, co. Gila ini. Rame banget. Ngeri banget, co. Rame. Oh, no. No, rame, cok, mundur. Gila. Dan di sebelah sini akhirnya Pak Zlur berhasil merangsek masuk. Nice.
kita akan agak mundur dulu. Pikeman-nya musuh benar-benar menggila di sini. Menggila banget dia. Oh my god. Pikeman gua habis dong. Iya. Oke, gua panah-panahin lagi Zlur, tenang aja. One of our units has used all its ammunition. Wah, habis lagi panah gua. Panahin terus. Gila, gila. Ini baru ini sih pikeman-nya luar biasa ya Zlur ya. Iya. Di satuin yang jadi begonya tuh tadi kok jadi ngepost terus jadi reform gitu pasukannya. Iya, yeah, jadi ngereform dan itu jadi kehilangan formasinya Zlur ya. Iya, yeah, jadi kalah. Wah, andai. Aduh. Gua kan dari samping nih Zlur. Coba. Nice, di belakang tuh enak banget tuh. Mati semua tuh Zlur. Dari samping. Mana dari samping. Lah. Kenapa? Understood. Oke, ajarin dari samping yuk. Nice. Wah, mati tuh Zlur kayak Zlur. Di sebelah sini juga Pak Zlur juga udah berhasil kok masuk menyerang langsung. Dan belum reform formation. Wah, udah reform formation akhirnya. Oke, Zlur berhasil diajar nih Zlur. Oke, nice. Dan akhirnya kita berhasil. Hampir aja kalah. Hampir loh. Dan oke, cuy. Berhasil kita hajar dan sekarang saatnya kita akan menghajar mereka yang sedang kabur, cuy. Jangan kabur Anda ya. Gara-gara mod itu bang. Iya, gara-gara mod itu nih jadi serem nih. Isinya Pac-Man. Ajar cuy. Namanya Gelo bang. Jenderal musuh namanya Gelo bang. Gelo. Waduh. Ini coba cari. Itu Gelo ini bang. Namanya Gelo bang. Kursornya ke musuh, pasukan musuh. Gelo Pac-Man. Gelo Pac-Man dong. Ada gak? Oh iya Gelo, Gelo Pikeman. Emang Gelo sih ya. Emang Gelo. Gila ini GG sih ini perang terakhir kita cuy. Di sana ada gunung banget. Bagus banget pemandangannya untuk membasmi musuh, melakukan sweeping. Tapi tadi sempat ada blooper guys, tadi tiba-tiba iya. Ke post dan terus kayaknya keklik sama aku kayaknya. Kayaknya ya, sepertinya ya. Klik post iya, terus kayak jadi formasinya berubah. Formasinya berubah akhirnya Zlur ya. Iya, jadinya kalah tuh. Untung menang nih, masih menang. Untungnya Buset, menang nih cuy. Imba banget sih ini. Pasukannya Pak Zlur, terutama kudanya sih Zlur yang sangat ngebantu. Mayat tuh, Cok. Mayat di mana-mana cuy. Sangat bagus banget untuk amunisi katapult mayat-mayat ini. Sapi ya, ini orang iya. Lebih efektif untuk menularkan penyakit. Senjata biologis zaman dahulu yang sering dipakai oleh Mongol. Yoi, bener. Oh, mayat suka dilemparin bang, mayat. Iya, di Mongol. Bahkan sampai kayak ngebentuk ini, ngebentuk kayak ada sampai ngebentuk jalan gitu, Zlur. Untuk nutupin bawahnya itu ada jebakan kayu gitu-gitu. Terus jadi shield juga, shield mid shield juga. Itu juga dari ini, dari korban-korban perangnya Mongol juga. Gila sih. Ngeri sih. Iya, ngeri banget. Psikologis perangnya Mongol kuat banget sih. Iya. Perang psikologisnya serem kalo, banget. Kalau enggak salah kalau nge-siege gitu kan kalau ngepung Pak kota terus kayak ada korban perang dibuntungin dulu kepalanya terus tancepin ke tombak terus tancepin ke tanah katanya kayak gitu. Iya, banyak kayak gitu pasti ya. Ngeri banget tuh. Dan Mongol salah satu yang kejam banget untuk melakukan hal itu, mereka bisa gitu. Iya, psikologis perang tuh. Iya, psikologis musuh udah wah anjing serem banget gitu. Iya ini kayak makanya sampai kalau di Islam kan Mongol disebutnya Yajuj Majuj kan. Iya. Saking ininya ya, saking brutalnya ya Zlur ya mungkin ya. Akhirnya. Oke cuy, dan akhirnya decisive victory. Perang yang sangat GG. Kita berhasil nge-kill 2115, mereka nge-kill 300. Tadi kayaknya kita tapi banyak mati ini Zlur ya. Pikeman ya. Matinya Pikeman tuh lihat Pikeman. Merah dua-duanya, Bang. Iya, merah dua-duanya. Tapi enggak musnah ya Zlur ya, masih bisa berkembang biak, cuy. Masih bisa.
Nice. Kita berhasil mempertahankan kota Tiros dari serangan Siprus. GG banget Pazlur. Yoi, GG sekali. Dan dia kabur, cok. Mampus. Pistriti dan Yana, no. Nobel Dead lagi dong. Nobel Dead lagi, cuy. Siapa lagi nih yang meninggal? Astaga. Meanwhile. Oke, cuy. Jadi itu dia video ke-14. Di video ini kita berhasil mengalahkan Ekbatana ya, Zulur ya. Ya, Ekbatana yang asalnya punya kita direbut balik. Dan kita berhasil merebut kembali dan kita juga berhasil mengalahkan kota di Hekatompilos. Terus Susia juga. Abis itu ada Gazacha sudah direbut Pazlur. Terus ya, ada Hatra direbut juga oleh Pazlur. Ada Dura direbut Pazlur, Palmyra, Tiros, dan ada kota satu lagi di atas, cuy. Di atas ini yang bernama Monstregius. Jadi totalnya di video kali ini kita sudah berhasil merebut 9 kota, cuy. Sangat-sangat gercep sekali. Thank you banget buat kalian semua yang mengikuti series ini. Thank you banget Pazlur. Aman. Thank you lagi, cok. Sampai jumpa di video atau di live berikutnya, cuy. Terima kasih, cuy. Woyo. Bye, have a great time.